mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 30 November 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan cerah berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Mojokerto. Kemudian hujan sedang akan mengguyur Kabupaten Malang dan ada 8 daerah yang turun hujan ringan. Di antaranya Batu, Jember, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Pada malam hari, hujan ringan masih akan turun di wilayah Batu, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, dan Trenggalek. Lalu pada dini hari tersisa daerah Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, dan Lumajang yang masih diguyur hujan ringan. Sementara untuk daerah-daerah yang belum disebutkan, diprediksi tidak turun hujan seharian, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan yang lainnya. Tribunnews, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 30 November 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.